ini namanya persembahan cinta. Nanti aku untuk Kalina, ini first time aku akhirnya nyampein di semua. Mudah-mudahan ini terlaksana ya, kita dengan cuaca, dengan situasi. Jadi persembahan cinta aku nanti di saat aku mau menikah dan akad sama Kalina, sebelumnya aku akan melakukan persembahan cinta nyelam di dasar lautan yang paling terdalam di Indonesia. Kita udah cari adanya di Sulawesi. Mudah-mudahan aku bisa melakukan persembahan cinta itu. Kalau kemarin kan lompat helikopter setinggi 52 hektar ya. Ini meter ya. Ini sekarang udah ganti. Sekarang aku mau nyelam di lautan Indonesia yang paling terdalam. Pokoknya untuk penyelam-penyelam yang hebat, tolong bantuin aku ya biar bisa mewujudkan persembahan cintaku untuk Kalina. Benar Kalina sendiri gimana melihat? Masa bercanda? Kemarin lompat helikopter bener enggak? Cincin gimana tanggapannya? Gimana tanggapannya? Gimana? 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 Tanggapan Mbak Stiki mau menyelam persembahan cinta? Aku sebenarnya sih nggak perlu juga begitu banget, tapi dianya yang mau ya udah. sempat ngelarang kan itu ada rasa takut lah gitu, kalau nggak timbul lagi nanti juga nggak tahu. Iya, mau nyelam tapi kalau nggak keluar lagi kan. Tapi kan aku latihan dulu ntar seminggu sebelum aksi penyelamannya. Sama kita nanti latihan juga mau menyelam mau apa dibantu karena itu kan lautan yang di Sulawesi kan yang memang terdalam, jadi aku mau nyentuh dasarnya sambil aku mau ngeluarin tas sesuatu buat kamu.